Amnesti pajak adalah ungkap harta. Sekali lagi coba lebih tenang lagi, lebih rileks lagi. Bayar tebusan. Sanksi hapus. Halo. Ini produser dan juga sutradara untuk acara ini. Ini Bu Ani dari Direktorat Jenderal Pajak. Hai. Dan Ibu Menteri Keuangan. Halo. Apa kabar? Hai Lisa. Oke, Mbak Lisa. Jadi ini skrip yang akan dipelajari Mbak Lisa tentang amnesti pajak. Ini sebenarnya amnesti pajak itu mengenai apa sih? Amnesti pajak ini adalah penghapusan atas pajak-pajak yang seharusnya terutang dan semua sanksi-sanksinya dengan cara mengungkapkan harta yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dan membayar uang tebusan. Terus tujuan dan juga latar belakang dari amnesti pajak tuh apa? Negara lagi butuh dana yang sangat besar untuk membiayai program pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah lainnya. Akan ada automatic exchange of information. Artinya tidak ada data yang tertutup untuk otoritas pajak di seluruh dunia. Jadi tax amnesty adalah upaya negara Indonesia untuk membangun menjadi bangsa yang lebih baik. Masyarakat berpartisipasi dan negara wajib melakukan tugas konstitusinya melindungi dan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Iya, sekarang aku ngerti. Saatnya Indonesia memanggil. Amnesti pajak untuk Indonesia, untuk kita semua. Ungkap, tebus, lega.